Mantap, mantap. Sama suka bikin video dia ada yang cerita itu kehidupan di kampung, Bang. Nanti yang banyak. Itu angkat ayun langsung. Iya. Gitu. Inilah buah sawit, satu pohon turun 10 tandan, 10 janjang. Sungguh luar biasa. Di satu pohon ini luar biasa, dari satu pohon ini bisa panen 10 janjang, 10 tandan buah kelapa sawit dari satu pohon ini saja. Sungguh luar biasa. Mantap. Inilah buktinya, satu pokok turun 10 janjang, 10 tandan. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Dah, sip. Mantap. 1 2 paling sebelah sana tadi. Habis. Keliling. Mantap. Mantap imu. Mantap imu. Dah. Lihat. Oke. Mantap. Mantap imu. Punya orang kita poting kan. Punya kita enggak ada.
Paling teh tahu jam nah. Kalau laju-laju we. Gali on. Hai guys, kami lagi menanam sawit, bro. Mantap. Mantap, ibu. Lo enggak? Nih, pas kan? Belum lah. Nah, ini pas. Wah. Mantap. Stop. Mantap ini. Jangan sekali-sekali kau merajuk, sayang. Mantap ini. Apabila nanti kita di penghuni. Nyaman ya, kalau habis di pruning ya. Nyaman, itulah. Memang. Nak buah Pak Rio. Tidak nyangkut. Meranyut jalan kemesraan. Bentarannya bikas. Mantap ini. Bagaimana orang bikin pekasih ya? Hah, bagaimana caranya ya? Mang. Apa? Bikin pekasih, Bang. Pekasih itu apa? Pake apa ya? Mang. Pekasih itu apa? Pekasih itu perempuan, Bang. Pengasih. Ah, pengasih. Gampang, Bang. Bagaimana caranya? Tai ayam dicolekin ke pipinya. Langsung ngejar-ngejar. Itu lah langsung ngejar-ngejar dia. Udah mangkal. Mantap, matang. Kasih namanya. Kita ajak-ajak perempuan tuh minum, kita kasih berkumpul ya kan. Itu lebih dari kasih namanya tuh. Itu mahal. Mahal. Kalau pakai tai ayam kan murah, meriah. Gratis. Mahal apa? Ada lah, cepet dulu. Ayo. Istirahat dulu lah. Istirahat di tempat, gerak. Makan nih guys, makan di hutan guys. Mukbang, mukbang, mukbang. Makan bareng, makan bareng. Tapi buat siap lagi. Ini jadi mulai dulu lah. Supaya panen sawitnya bersemangat. Lauk jai. Lauk ayam. Manuk. 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 Manuk kota. Ini. Daun Bandung. Daun Bandung. Aduh, orang Bandung sekali sini di sayur dimakan ya. Bandung dimakan. Itu ke sini, Un. Ini, kami sini ya. Kat ini dah batal ke mengawas. Ngantan, ngantan nasi kok. Kak, motor-motor, ada, kak.
itu lari kolam. Dan lepait kok bu baget. Kon baik, sering dia. Eh, kolam enggak kong guys. Resiko besar, Pak. Makan hantu. Ya, resiko besar. Resiko besar. Pun gimana kali ini? Aduh, kenapa kan lama mau ibu nih? Terima kasih ya. Ini ya, terima kasih. Kamu ini ya, saya cuman dulu. Saya nyangkut kamu. Berapa ton? Ini sekitar 2 ton, bos. Harganya berapa? Harganya sekarang di SDW semakin turun naik. Kalau yang kemarin tengah, sekarang 3 lebih, bos. 2-3 ya? Iya. Yeah. Kalau pabrik baru, bos. Kalau 10 ton? Kalau 10 ton, 23 juta, bos, ya. Nah. Kalau nggak kaya? Nggak kaya, mati, bos. Bisa istri 3. Waduh, sensor nih. Inilah penturung sawit yang andalan, bos. Yang diandalkan oleh bos, nih. Ini kalau lihat perempuan lagi mandi telanjang, masuk ongkol-ongkol, bos. Loh, ini di kamera live loh, ini. Langsung, saya lihat langsung loh, nih. Berbahaya ini, bos. Anak buah kayak gini, bos. Berbahaya. Nanti bos bisa gile, bos. Bos bisa bayaran di kampung bos ya. Kerja buruh panen sawit gini berapa bang per kilonya bang? Apanya bos? Upahnya per kilonya bang? Kalau upah per kilo kalau makan di tanggung toke 200 bos. Kalau makan sendiri 3,5 bos. Kalau makan sendiri? Nah, 3,5. 350 rupiah per kilo. Bos. Itu plus langsir ke sini ya. Iya, yeah, bos. Iya, yeah, bos. Kalau nanti muat, lain lagi dah ya? Kalau muat, lain lagi, bos. Nanti ada supir dam yang akan menggajikan anak bos semua, bos. Kalau kami ini gaji dari bos, bos besar lah, bos yang punya lahan sawit. Jadi satu hari begini bisa hasil berapa untuk bawa ke rumah buat anak istri? Kalau hasil kayak gini, kalau tidak ada bonti bos, kalau maksimalnya kalau hasilnya 5 ton, kalau dikalikan 200 ya, sudah 200 ribu bos, tolong bos. 200 ribu ya? Nah bos, ini bertinya bos, 200 ribu. Satu hari itu ya? Satu hari bos. Nah inilah kalau ngomong cetia bos, dengan toki yang bisa bos. Oh iya ya. Kepala rombong itu ya? Nah, kepala rombong bos. Kalau ngomong ini jago nyerti mahu bos. Dagunya kita nur tapi bos. Ya sorry ibu-ibu ah. Oh ini kalau sebentar lagi nih sungai pasti banjir ya. Nah, pasti banjir itu, nggak lari. 3 km lah dari Gadak. Oke, ngabas kah? Bisa aja, karena ada terlanjur ini nih. Emang hancur lah, emang harus ganti lah ini nanti katanya. Gimana saya bilangnya? Kalau ke sampai ke tambal ban Jamal sampai enggak? Saya nanya dia. Ada kata Jamal. Ada di kawan katanya yang masih baru pakai.